Oh. Itu rumahnya nih ya berarti ya? Iya, ini rumahnya. Ditunjukin mana nih nomor rumahnya yang mana? Ini. Oh. Oh. Emang kunci ya nih. Iya, dikunci tadi di bawah. Kalau dibuka kali. Kalau dikasih air bisa buka. Emang apa namanya, selama tinggal di sini juga anaknya rajin banget ya? Rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, ibunya ya baik karena ya belum tahu marah-marah anaknya belum pernah ya dengar mah marah-marah pertama soalnya ada orang pertama. Dari informasi yang didapat, emang kedua jenazah mau dimakami di mana nek? Nyata. Iya jenazahnya di sono di Ciamis. Ciamis emang di tempat dia di kampungnya. Iya kampung dia emang dia kali langsung dibawa ke Ciamis kagak dibawa akhirnya. Kasihan banget udah berapa hari kemarin. Soalnya katanya sampai ini enggak ketara angus. Iya 100% info. Itu ya, sekarang udah kelihatan orangnya. Udah teridentifikasi sesuai DNA nih informasinya. Iya. Kalau di Ciamis sendiri itu kampungnya siapa nek? Pemakamannya di sana? Kampungnya dari ibunya atau bapaknya? Kampung istrinya kali, iya istrinya, ya ay, kasih Amis sih, kampung istrinya apa bapaknya? Dua-duanya katanya, dua-duanya, itu saya aja kelihatan baik, pas saya lagi jalan baik itu. Berarti ya. Emang langsung dimakamin di sana nih, nggak dibawa ke sini dulu? Enggak, nggak bawa sini, kalau bawa sini, jadi ntar itunya. Ibunya kemari asal udah ini, asal udah lahir kali, karena kita tanggung, karena kalau lahiran. Cuman belum ada informasi untuk pindah ya saat ini? Belum sih. Belum. Barang-barang masih ada di sini? Ada, barang-barang masih ada. Itu kopi siapa? Kopi siapa? Iya. Izin, Nek, nama lengkapnya nenek siapa, Nek? Nama saya? Ibu Yana. Bu Yana. Usianya berapa, Ibu Yana? Usianya 68 tahun. 68 ya? Sebagai pemilik kontrakan juga ya, Nek? Bukan apa milik punya orang. Oh penjaga ya? Iya penjaga saya bang. Nah pokoknya orangnya orang Bekasi. Oh. Saya bayar sama saya. Saya sudah kumpul saya ini enggak. Jadi okay. Itu.